ان الحمد لله له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا, إله. وحده لا شريك له شهاده نعمل بها النجاح في اعمالنا وتحركاتنا في سبيل اعلائها وارساء قواعدها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Faqad ta'ala fi kitabihil aziz. Ya amanu haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. muslimin sidang Jum'ah. Rahimakumullah. Untuk mencapai sebuah cita-cita. Seorang mukmin yang baik seorang mukmin yang digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan agar hidup di dunia yang sangat singkat ini bisa merefleksikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna, kehidupan yang mempunyai arti tidak sekedar arti dalam kehidupan dunia, tetapi juga memiliki arti dan makna untuk kehidupan akhirat kila. Sehingga digambarkan oleh Imam Syafi'i bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam. Untuk kemana? Apa hasilnya? Untuk kita ketam hasilnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, agar dunia kita ini tidak sia-sia, agar dunia kita ini mempunyai makna, baik untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat, yang senantiasa kita ini berdoa kepada Allah di setiap saat di penghujung solat di saat-saat kita bermunajah pada Allah. Doa yang sangat singkat, yang disebut doa sapu jagat itu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina Dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajah kepada Allah, bermohon pada Allah, jadi, ada di dalam sebuah medsos dijelaskan ada pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Ustadz, saya mau tanya: bolehkah kita ini bertanya kepada Allah? Bertanya kepada Allah berarti ada sesuatu yang belum yakin, belum mendapat informasi. Padahal Al-Quran yang secara utuh turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga turun ayat Al Yawma Akmal Tulaqum Dinakum Wa atmamtu Tu alaikum ni'mati Wa ul Din Islam Madinah itu jelas sekali bahwa Al Quran sebagai tuntunan yang paripurna yang memberikan tuntunan hidup kepada manusia, terus kita ini mau bertanya apa kepada Allah. Allah sudah memberikan way of life, tuntunan hidup. Terus kita mau bertanya apa, ini terkadang faham-faham sekuler, faham-faham yang merasuk di tengah-tengah para intelektual kita. Sehingga bukan berdoa kepada Allah tapi bertanya. Padahal jelas baik Al-Qur'an ataupun Al-Hadis sudah menjelaskan tuntunannya sudah jelas. Cuma kita malas untuk mengkaji. Malas untuk mendalami artinya malas untuk merefleksikan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita masih mau bertanya. Ini yang aneh. Kalau berdoa kepada Allah, itu memang ada tuntunannya. Berdoa kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan syukur nikmat, Mengenali Allah. Tatkala kita mendapatkan karunia. Jangan kalau kenal Allah kalau kita lagi susah. Makanya Nabi SAW menyatakan ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah Allah itu dekatkanlah hatimu, jiwamu kepada Allah. Tatkala kamu mendapatkan karunia, kesenangan. Ingat bahwa dialah Allah zat yang memberikan karunia itu. Dialah zat yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Dengan demikian, ya arif kafishidah. Niscaya Allah akan kenal padamu tatkala kamu mendapatkan kesusahan. Orang yang dekat pada Allah, ya, sehingga Allah nyatakan dalam Al Qur'an. Hakka tuqatih. Bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa tidak sekedar kita seremonial tetapi mengenal Allah di kala suka dan duka. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah telah berkata Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun munjiat ada tiga penyelamat dalam hidup ini Wasalasun salasun muhlikat dan ada tiga amalan yang membinasakan kita dalam hidup Wasalasun darajat dan ada tiga hal yang menaikkan derajat kita. Wassalalun kafarat dan ada tiga hal amalan yang justru menghapuskan dosa-dosa kita. Apa itu? Amal munjiat, adapun yang bisa menyelamatkan kita. Fahasyatillah, fisri riwa'ala jadi kita takut kepada Allah. Takut dalam pengertian melaksanakan perintahnya. Dalam hidup ini kita merasa pengawasan Allah. Sehingga kita takut melanggar aturannya. Takut dalam pengertian kalau tidak melaksanakan perintahnya. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu menahan hawa nafsu, menahan lidah kita untuk berkata yang tidak baik. Fisri riwa <tod> Tatkala kita bersama-sama ataupun kita ini dalam keadaan sendirian. Jadi jangan tatkala bersama-sama kita meningkatkan, kita khusyuk tatkala sendiri kita tidak meningkatkan ibadah kita, tidak khusyuk, tidak ada jiwa untuk lillahi taala karena Allah dalam beribadah. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal gina. Sederhana dalam hidup. Pengertian sederhana itu bukan pelit. Pengertian sederhana adalah tidak melupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Memberikan nafkah, bersodakah, tidak pelit dia. Tatkala dia dalam keadaan berkekurangan atau berlebihan. Terutama orang-orang yang berlebihan. Jangan pelit padahal Allah telah menjanjikan bahwa sedekah-sedekah yang kita berikan ini adalah simpanan kita. Mazraah tempat kita bercocok tanam di dunia ini. Kalau tidak demikian, kita belum merasakan pengawasan Allah dalam hidup. Orang yang merasakan pengawasan Allah dalam hidup dia pasti akan berhati-hati meniti kehidupan ini. Yang ketiga, wal ghadab. yaitu adil tatkala kita dalam keadaan luang, dalam keadaan sadar, dalam keadaan kita tenang ataupun dalam keadaan goncang. Apa itu? goncang. Yaitu tatkala kita hodop, marah, kita menghalalkan segala cara yang kita perbuat. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, amal muhlikat, adapun yang akan menghancurkan kita, mencelakakan kita, adalah syuhan syadid. Yaitu rasa berlaksanakan kekikiran dalam hidup. Memperturutkan rasa kekikiran dalam hidup. Wahawan mutabak, mengikuti hawa nafsu. Hidup di dunia ini makanya Rasulullah SAW menyatakan Al-Muslim baina khamsa syadaid. Orang muslim ini berada di dalam lima tantangan kehidupan. Salah satunya adalah hawan mutabak. Hawa nafsu yang diperturutkan. Memang hawa nafsu itu sesuatu yang menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dunia ini diliputi dengan kesenangan yang enak-enak. Wenar dan neraka itu diliputi dengan banyak larangan, banyak tantangan. Tetapi pada hakikatnya adalah menyelamatkan kita. Inilah makanya dikatakan wahawan mutaba. Mengikuti hawa nafsu akan membuat kehancuran. Bangganya seseorang dengan pendapatnya sendiri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Walaupun itu didasarkan pada musyawarah. Kita juga harus menghargai pandangan orang lain, menghormati orang lain. Makanya dalam patah katakan bahwa orang yang menghargai pendapat orang lain dia akan dihargai oleh orang lain. Tidak selamanya kita meluruskan sesuatu yang bengkok itu dengan cara yang kasar. Tapi kita meluruskan sesuatu yang bengkok itu, yang tidak benar, dengan cara itu hasanah. Dengan pendekatan yang baik, dengan tutur kata yang baik. Dengan silaturahim yang baik. Kadang-kadang kalau kita sudah bermusuhan, kita tidak sefaham, kita tidak semabda, kita tidak semadhab, kita sudah menganggap teman kita ini adalah musuh kita. Banyak yang dahulunya teman baik, akrab, menjadi musuh kemudian. Karena faktor ini. I'jabul mar'i birayih. Kebanggaan seseorang dengan fahamnya, dengan pandangannya. Wa'amad darrojat. Ada pun yang meningkatkan derajat kita dalam hidup di dunia ataupun di akhirat. Fa ifsyafu salam. Ifsyafu salam adalah menyebarkan salam, menyebarkan damai. Makanya Rasulullah SAW menyatakan afsyu salam. Wasilul arham, wa'ad imut ta'am wasallu billayli wa dasunia. Menyebarkan salam. Jumpa saudara kita, kita ucapkan assalamualaikum. Menebarkan salam, kita tidak tahu dalam hidup ini. Terkadang Allah menyelamatkan kita dari sebuah kejadian yang akan mencelakakan kita, tapi tiba-tiba Allah menyelamatkan kita. Ada suatu kejadian yang terakhir, kecelakaan yang terakhir. Tiba-tiba, ada satu orang yang diselamatkan oleh Allah. Karena Allah menghendaki dirinya ini untuk lebih banyak berbuat baik. Karena orang baik-baik. Wa'at -baik. imutu'am. Beri makan kepada orang. Kita senang sekali sekarang ini menjadi tren. Menjadi sesuatu yang baik. Jum'ah mubarakah. Yaitu nasi bungkus yang disebarkan kepada fakir miskin. Pada hari Jum'at, hari yang baik. Ini sebuah tren yang baik. Wa'it amu memberikan makan kepada fakir miskin orang yang membutuhkan. wa dan sholat di tengah malam tatkala manusia sedang tidur. Saudara-saudara sekalian rahimahku Ini rahasia tengah malam ini bukan hanya sekedar sholat. Bagi mereka, anak-anak kita yang masih menempuh ilmu pengetahuan, ada sebuah rahasia yang luar biasa yang kami alami tatkala menempuh ilmu, bahwa di saat tengah malam kita bangun dan kita sholat dua rakaat ataukah lebih, disitulah menghafal Al-Quran, menghafal ilmu pengetahuan yang tidak akan terlupa sampai dia dewasa, sampai dia tua. hafalan yang tidak akan terlupa. Kenapa? Karena tatkala itu Allah mengaminkan. Para malaikat mendoakan orang-orang yang bangun tengah malam sholat itu. Apa permohonan mereka itu? Dan yang terakhir, wa amal kafarat dan yang menggugurkan dosa-dosa kita. Faizbah fil masirah, yaitu al-layalil baridah. Isbahil wudhu mengulangi wudhunya. Tatkala dalam keadaan cuaca yang terik, cuaca yang dingin, cuaca yang... Kenapa? Kadang-kadang kita terlupa kita telah berhadas. Apakah itu hadas kecil atau hadas besar? Maka kita memperbanyak wudhu dan rahasia wudhu ini para jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Muka yang selalu dibasuh dengan air wudhu, itu muka itu akan ceria, akan bersih. Gak pakai bedak, gak pakai salep, gak pakai obat, gak pakai apa-apa. Perhatikan kalau kita ini selalu berwudhu, muka kita ini kita basuh kita mau tidur malam kita berbudu akan dijaga oleh Allah sampai kita ini bangun pagi-pagi dan kalau kita wafat insya Allah Allah akan jadikan kita husnul fatimah wanaglul agdam ilal jamaah yaitu langkah kaki kita menuju ke masjid untuk sholat jamaah jadi kaki langkah kaki kita yang satu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan langkah kaki yang satu lagi akan menaikkan derajat kita. Jadi luar biasa. Belum sholat jamaahnya, baru jalan dari rumah ke masjid. Sampai ada satu orang dari saking ingin banyaknya langkah, dia kalau mau masjid muter. Pada hakikatnya itu tidak menjadi bagian dari hadis. Tapi langkah kita ke masjid itu adalah setiap langkah kaki kita yang satu itu menggugurkan dosa-dosanya. Dan yang satu menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT. Wantidari sholah ba'da salah, yaitu menunggu di antara dua waktu sholat. Misal seperti maghrib ada pengajian kita mendengarkan sampai waktu isya yang bagi tidak ada ulur dia mendengarkan dan kemudian sholat isya kenaplah dia menyelesaikan wanti taris sholat anis sholat jamaah kaum muslimin sidang mungkin itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan khutbah jumat ah pada hari ini mudah-mudahan ini akan menjadi renungan kita semua sehingga kita dapat meniti kehidupan kita menjadi manusia-manusia mukmin yang bermakna dalam hidup dan kehidupannya ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril Hakim. Aqulu qauli hadza wa nastaghfirullaha al-'adzim li walakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.